Dan semua
yang memberikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang benar dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema kali ini adalah membangun rumah. Godaan
jatuh di depan gerbang sana ini. Aslinya sebetulnya di atas. Artinya apa? Rumah kalian itu adalah rumah di mana Allah bertahta. Bukan artinya ini saya yang jadi tuan rumah, selebihnya ini jadi tamu. Tidak. Ketika kalian memasuki rumah tangga, kalian mengucapkan pengakuan iman di dalam hati kalian. Rumah tangga kalian adalah rumah tangga yang Allah pimpin. Allah yang menjadi kepala rumah tangga kalian, Allah yang perkuliah. Kalian bisa bersama-sama menggandeng tangan, melengkapi satu sama lain, mengasihi, menguatkan, mendorong dalam hal yang baik. Sekali lagi, rumah tangga adalah sebuah perjalanan. Loh, kok gak seperti yang saya bayangkan dari rumah tangga? Tapi yang mau saya sampaikan adalah kenyataan rumah tangga seperti itu. Tetapi rumah tangga adalah juga hal yang menghangatkan hati kalian satu sama lain. Rumah tangga adalah di mana ada seorang yang hadir untuk memulihkan luka-luka hati kalian di masa Dan akan kami masih ingin dalam kehidupan atau kekurangan
Sekarang saya akan membacakan piagam pernikahan gerejawi. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kebonjati, anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia, alamat Jalan Kebonjati nomor 100 Bandung. Piagam pernikahan gerejawi nomor 733 garis miring PN strip Romawi 6 garis miring 2023. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kebonjati menyatakan bahwa Michael Agassi Ogilvie lahir di Bandung tanggal 28 Oktober 1988 dan Yulia Senjayatan lahir di Tasikmalaya tanggal 3 Juli 1994 telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Jalan Kebonjati 100 Bandung dilayani oleh Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lumarti. Bandung, tanggal 17 Juni 2023, Majelis Jemaat GKI Kebonjati 100 Bandung ditandatangani oleh Ketua Umum Pendeta Yosehan Ekaru dan Sekretaris Umum Penatua Marfiani C. Mardira dan juga pendeta yang melayani Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lumarti. Atas nama Majelis Jemaat GKI Kebonjati, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Michael dan juga Yulia yang baru saja ditentukan dan disahkan sebagai sepasang suami istri. Ucapan selamat kami tujukan pula kepada orang tua dan keluarga besar dari kedua belah pihak yang tentunya bersuka cita pada hari ini. Pada pagi ini, kami akan memberikan buku berjudul Kisah-Kisah Rohani Pembangkit Semangat untuk Suami Istri dan juga sebuah Alkitab. Terimalah Alkitab ini jadikan dasar dan pedoman bagi Michael dan Yulia dalam menjalani realita kehidupan rumah tangga, khususnya rumah tangga Kristen. Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebelum menyerahkan Alkitab ini, izinkan saya sedikit mengulangi apa yang kita pernah bincangkan dalam konseling pranikah.
Kita menjadi umat percaya bukan karena kita memilih, tetapi karena kita dipilih. Kenapa kita dipilih sama Tuhan? Karena Tuhan mau menjadikan kita saksi di tengah dunia. Ya, demikian juga dalam konteks kehidupan suami istri, Tuhan menjadikan kita keluarga Kristen untuk menjadikan keluarga kita itu menjadi saksi. Maka tadi janji yang kalian ucapkan bukan sekedar janji antara kalian berdua, tetapi janji juga kepada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi raja di tengah kehidupan keluarga kalian. Untuk menjadikan Tuhan raja, ikuti perintahnya. Perintahnya ada di dalam Alkitab. Ya, jadi penyerahan Alkitab ini bukan sekedar simbolis, tetapi betul-betul menjadi pedoman untuk Michael dan dia. Satu lagi, besok minggu ketiga setiap bulan kita ada acara CTC Campus Community. Kalau belum pergi hari itu, saya ingin mengundang kalian untuk hadir secara online Zoom dan saya akan kirim undangannya. Ya, acara ini sebulan sekali setiap minggu ketiga difasilitasi full oleh DKI Jogja. Seharusnya ini ada biayanya, tetapi ini sudah ditanggung full. Untuk apa? Untuk kita pasangan suami istri untuk bisa saling memperkuat. Ya, diberikan knowledge untuk kita bisa saling menguatkan sehingga keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang menjadi saksi. Terimalah dan kuduskanlah agar layak
Kami berdoa bagi yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh digunakan untuk maksud kemuliaan nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Show how deep is your love, is your